Tanah Papua memang menyimpan beragam pindahan yang mempesona mata kita. Pulau-pulau yang indah, keberagaman budaya, dan keberadaan ikan terbesar di dunia ada di Nabire, Papua. Kita akan ajak kalian nih buat berenang-berenang bareng spesies hiu raksasa di Teluk Cendrawasih, Nabire, Papua. Seperti apa keseruan trip kita kali ini? Ikuti perjalanan kita. Gue, Dela Dastia. Dan gue, Rika Sarsa. This is my trip. My adventure bersama Pesona Indonesia. Selamat pagi guys, kita kembali lagi ke Tanah Papua nih. Kalau ngomongin tentang alam Tanah Papua, memang gak ada habisnya. Salah satunya yang kita temukan di Nabire, Papua. Bener banget, kali ini kita akan mengawali perjalanan kita di Nabire dengan mengunjungi salah satu pulau kecil yang tak berpenghuni, yaitu Pulau Roine. Tapi kita nggak berdua aja nih, Kas. Kita ditemani sama anak-anak Nabire yang lucu-lucu nih. Kita buka adventure kita kali ini dengan nyanyi-nyanyi sama anak-anak di sini. Sebenarnya gue dan Dikas nggak tahu nih lagu apa yang mereka nyanyiin guys. Yang pasti menggunakan bahasa lokal Papua yang artinya nyebutin keindahan alam tanah tempat lahir mereka. Benar banget. Wah, seneng banget ya kalau jalan sama anak-anak yang cinta dengan alam tempat tinggal. Yeah! Wah, wow, keren banget. Itu tadi judulnya apa tuh? Iya nih, ini lagu tentang apa sih? Apa? Oke, okay, kita ya. Mau diajak mana nih sama adik-adik? Kita mau kemana? Roine! Pulau Roine! Ya, kita mau seru-seruan. Oke, okay, di sana. Ayo adik-adik, ya. Semuanya siap? Siap! Oke, okay, berangkat! This is my trip! My adventure! Bersama Pesona Indonesia! Doing just fine before I met you. I drink too much and that's an issue, but I'm okay. Pulau Roine ini sebenarnya hanyalah pulau kecil di kawasan perairan Nabire. Pulau ini sangat jarang disinggahi orang, tapi ada keindahan tersembunyi nih di sini, yaitu keindahan bawah lautnya. Yo Idel, kalau gitu sekarang kita seru-seruan aja nih sama anak-anak di sini. Kita loncat dari kapal dan nikmatin keindahan underwater. This is my trip, adventure. Banget guys, bisa main bareng anak-anak Papua ini. Mereka gak ada takutnya loh lompat dari kapal ke laut kayak gini. Mungkin mereka udah biasa juga kali ya, mainnya ke laut terus. Bener banget deh, bahkan diajak lompat lagi, diturutin aja loh. Tapi gue ngirisi sama mereka, karena mereka bisa tiap hari main di alam yang indah banget kayak gini. Wow. Wah, nyata adik-adik ini jago berenang ya. Wah, siapa yang ngajarin berenang? Iya.
sendiri. Wah, emang hebat nih. Jadi di sini sudah biasa ya. Kalau anak-anak, adik-adik di sini tuh udah pada jago berenang ya. Iya. Waduh, ini seru banget nih. Wah, kalian beruntung banget nih. Tinggal di Nabire kayak gini bisa ngerasain nih pemandangan dan keindahan laut kayak begini. Wah, betul sekali. Tos dulu dong. Yeay. Ini adalah salah satu bukti bahwa Indonesia itu indah. Matrip. Di sini rumah kita. Oke, kita meluncur lagi nih. Kayaknya kalau sekarang doang gak cukup ya. Iya. Oke, 1, 2, 3. Kita gak bayangin deh kalau gue tinggal di sini. Mungkin tiap hari gue bakal berenang-renang nikmatin alam yang luar biasa ini. Memang gak bisa dibohongin nih Del, alam Papua memang gak ada matinya. Memang sekali doang tidak pernah cukup. Oke guys, gimana adek-adek? Seru? Seru. Mau lanjut lagi? Mau. Oh, oke. Sekali lagi. Kita buat 3 kali. Ayo kita naik lagi. Oke. Kita loncat buat yang 3 kali. Siap semua? Siap. 1, 2, 3. Ke arah situ. Go! Pulau Rone ini harusnya pas juga nih masuk daftar list liburan kalian di Nabire. Tapi sayang banget kalau kita terlalu sore untuk sampai di sini karena air laut sudah mulai pasang dan menutup hamparan pasir pantai di pulau ini. Sambil nikmatin senja sore ini diiringi dengan suara merdu nyanyian anak-anak Papua ini. Nyanyi terus anak-anak. Ayo, nyanyi sekali lagi ya. Oke, 1, 2, 3. Bukan cuma Pulau Rone yang wajib dikunjungi di perairan Nabire ini guys. Ada satu lagi nih, pulau lagi yang gak kalah mempesonanya, yaitu Pulau Wahahire atau yang biasa disebut sebagai Pulau Babi. Sesaat lagi, kita bakal ajak kalian mengeksplor keindahan pulau ini. Tetap di My Dream, My Adventure. Yeah, try to find shelter here in the arms.